Hoi. Yo! Oke teman-teman, hari ini kita akan memberangkatkan The Old Student Nur Rizki Vlog. Wah, udah lama kuliah dia tidak berangkat-berangkat ya. Doain, bulan 12 ya. Sudah. Oh, udah mau tamat. Tamat. Oke, yang mengantar pemberangkatan Nur Rizki Vlog sangat ramai ini. Di situ ada sewa-sewa YouTube. Ada Mbak yang tersenyum dengan manisnya, ya. Ini kita titipkan dulu Nur Rizki Vlog ke Uda Ronald ya. Ya. Pak E, nitip bocah ini. Oh iya. The old student, mahasiswa abadi ini enggak tamat-tamat. Sibuk nge YouTube enggak tamat-tamat dia. Ya. Bulan 12 lulus. Oh, harus ya. Ya. Oke, sekarang dia balik lagi sini enggak? Iya, doakan ku cepat kembali ya. Makasih, Pak. Makasih. Ya. Itu unit sedang pengecekan angin ya. Unit sedang pengecekan angin di situ biar lebih paten lagi pemberangkatannya. Ini truk-truk sedang istirahat juga di rumah makan Singkarak ini. Di situ para pengemudi sedang beristirahat. Masih ada penumpang yang menunggu hasil tes swab ya. Oke, kita tanya dulu Om The Old Student Nur Rizki Vlog, rencana berapa hari ini? 7 hari. 7 hari lama, ya. 7 hari. Ini dalam lama. Rangka apa, keluarga? Penelitian. Oh, penelitian skripsi. Oh, ya. Teman-teman mundur agak lama kita. Iya. Teman-teman, ini Nur Rizki Vlog ini sibuk di YouTube. Ini juga akhirnya dia sambil di YouTube sambil penelitian skripsi. Di perpustakaan mana rencana? Universitas Indonesia. Indonesia ya. Tidak ke perpustakaan nasional juga nanti? Enggak, di perpustakaan. Perpustakaan Indonesia ya. Kita doakan mudah-mudahan nanti penelitiannya lancar ya. Doakan bulan 12. 12 wisuda ya. Bagi apa yang dia yang ingin kenalan ya, silakan hubungi Nur Rizki Vlog di nomor HP berapa? 0852 6757 5366. Oke, sambil kita nunggu Pak Muslim. Nur Rizki belajar ngevlognya mana? Pak Romo lagi bikin konten ini ya. Pak, saya berangkat Pak ya. Oke. Doain. Nah, ini ada dikit untuk beli makan di jalan ya. Terima kasih Pak. Ya. Nah, ini Pak, doain saya Pak ya. Oke. Lancar penelitiannya. Ah ya. Bulan 12 sudah. Ya, cepat wisuda ya. Iya Pak. Oke. Ini Pak Muslim mau mana? Tidak tahu, tadi ditelepon dulu Pak Muslimnya, mau datang tidak? Tadi katanya mandi. Oh ya, kita tunggulah. Ya. Kita tunggu ya sampai. Kalau dia belum datang ini jadi apa? Ya, kita kasih Pak Muslim aja. Ini rumah makan Singkara ya, tempat Epastar melakukan swab ya. Ini ramai sekali bus di sini, ya. Nah, ini unit sudah pengecekan angin ya. Mungkin masih ada beberapa penumpang yang belum selesai tes swabnya, sambil masih menunggu, ya. Pengurus Epastar. Kita lihat unit sekarang yang lagi pengecekan angin situ. Jadi teman-teman, Nur Rizki Vlog akan melakukan penelitian skripsi di Perpustakaan Universitas Indonesia. Karena dia kuliah di jurusan perpustakaan ya, Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Akan menaiki bus Epastar
The Sultan, Lembah Harau. Kita lihat sekarang aktivitas kru yang sedang melakukan pengecekan, ya, pengecekan ban. Tuh nuduskinya juga. Hi guys. Oke ya teman-teman, di mana ada pemberangkatan bus ya di Palembang ini juga datang pempek sepeda ya dengan klaksonnya. Ini bagi teman-teman yang sering lihat komen-komen di channelnya Nur Rizky Vlog tentang pempek sepeda. Nah ini pempek sepeda ya, ini pempek sepeda teman-teman. Ini rujak bukan pempek, sorry maaf teman-teman, ini rujak bukan pempek, tapi ginilah kira-kira bentuknya nanti. Ini yang dijual rujak, nanti kalau dia pempek yang dijual pempek, tapi klaksonnya tidak jauh berbeda itu. Semuanya, ada model klaksonnya itu. Ini rujak sepeda, bukan pempek sepeda. Hanya ada sewa yang juga beli, ya sudah mulai. Permisi Pak Taufik. Iya Pak. Ah, gimana kompetisi moda bus darat ini, trayek Palembang, khususnya trayek Palembang ini? Bagus Pak, semenjak levelnya menurun, kita semakin isi penumpangnya. Ya, isi ya. Tapi memang yang masih agak berat di swab-nya Pak. Swab ya? Ya, karena swab itu di sini swab terhitung mahal. Mahal ya. Kan banyak penumpang yang menunda perjalanan ini Pak. Jelas Pak. Karena jelas kan? Dengan beban swab dan akupansi pemberian dia tinggi itu akan menambah kos juga Pak. Kos juga ya. Oke, kami dari Palembang. Nah, ini mahasiswa Abadi ini mau jangan ya. Mau penelitian, ternyata dia mau penelitian skripsi di Perpustakaan Universitas Indonesia ya. Oke, sambil juga menyalurkan hobi nge-trip bersama Epastar ya. Selamat untuk Rizky, mudah-mudahan cepat nanti bulan 12-nya ujian. Amin. Ya. Kemudian situasi transportasi darat kembali normal mudah-mudahan sehingga para apa investor bus ini semakin bisa menggeliat ya. Semoga perekonomian cepat pulih karena kalau roda bus ini berputar, semua berputar Pak. Rumah makan berputar. Efek dominonya banyak, betul ya. Oke, terima kasih. Kita lihat lagi suasana di rumah makan Singgarak ini ya. Oke teman-teman, busnya akan segera diberangkatkan. Oke Rizky ya. Iya Pak. Selamat. Pak Muslim lagi ditelepon komandan, sukses Pak ya. Kita lepas pemberangkatan Nur Rizky Vlog ya, ramai sekali yang melepasnya ini ya. Masih. Nah, ini masih sempat satu hisap dua hisap ya. Nah, supirnya masih ganteng sekali ini teman-teman. Bang sama Bang apa? Bang apa namanya? David. Bang David ya. Ganteng sekali teman-teman. Ya, sayangnya sudah ada yang punya ini sepertinya. Aduh ya. Oke. Selamat jalan untuk Nur Rizky Vlog ya. Mudah-mudahan ini dia lagi ambil posisi ini. Ini tambahnya supirnya ada ibu-ibu ini. Lagi nyopir. Ibu-ibu itu lagi nyopir ya. Oke teman-teman, demikian video untuk hari ini ya. Mohon di like and subscribe.